Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber, subscriber, pemirsa semua dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Akan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari bala, yang sakit segera sembuh seperti sedia kala, dan yang punya masalah segera terselesaikan. Salam bambu unik Nusantara, salam bonsai bambu unik Nusantara. Sahabat, kali ini saya mau mengadakan perawatan bonsai bambu. Sahabat, ini ya, bonsai bambu bongkol ya sahabat. Bongkol, bukan bongkol. Nah ini sahabat, nah ini sudah waktunya mengadakan perawatan ya sahabat ya. Sini sudah rungguk. Ini sudah banyak lumut-lumut ya sahabat ya. Nah, sudah waktunya untuk dibersihkan, untuk diadakan perawatan serta pemerundingan tipis-tipis sahabat. Nah, sahabat, ini kita langsung potong saja ya yang panjang-panjang ini sahabat. Nah, di samping itu biar cepat kecil ya sahabat, apa daunnya ini. Ini baru dua kali, sekali di pruning sahabat ini sahabat. Kalau yang ini kan menghalangin ya sahabat ya. Nah, menghalangin mukanya bonsai. Maka kita potong juga sahabat. Seperti ini sahabat, ini berpotensi jadi daun besar sahabat, kita potong juga ya. Nah, begini ini berpotensi jadi daun besar sahabat. Nah, yang seperti ini juga kita potong sahabat. Nah, karena ini menghalangin ya, ini menghalangin dari pemandangan bonsai itu sendiri sahabat. Nah, ini yang kecil-kecil gini kita hilangkan. Gitu sahabat. Sahabat, ini saya anggap sudah selesai ya, yang atas untuk sementara sahabat. Ini sekarang rumput-rumput yang seperti ini kita buangin sahabat. Ini sudah banyak rumput-rumputannya sahabat. Nah, kita ini sahabat, rumput-rumput yang seperti ini kita bersihkan. Oke, untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, comment, subscribe. Subscribe gratis sahabat. Serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sabri. Kalau yang sudah subscribe, saya doakan lancar selalu rezekinya dan barokah sahabat. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjutkan perawatan bonsai bambu ini sahabat. Sahabat, nah, setelah itu kita cuci ya ini pohonnya. Nah, ini biar apa, tidak kena virus ya sahabat ya. Nah, pakai sikat gigi sahabat.
ini kayak apa, akar-akar ini kita bersihkan. Nah, kelihatan bersih dapat akar-akarnya. Ini guys, di sela-sela seperti ini. Nah, ini kan ada mata tunas sahabat. Kalau ini sering dibersihkan sahabat, ini tunas ini akan muncul lagi sahabat. Selanjutnya kita semprot lagi ya, biar bersih ya sahabat ya. Kita siram sekalian sahabat. Sahabat, selanjutnya kita semprot ya. Ini pakai pestisida sahabat. Supaya apa? Semut-semut enggak datang ke gelangan selumping ini sahabat. Nah, ini banyak semut kecil-kecilnya sahabat. Nah, ini. Demikian tentang perawatan bonsai bambu bonggol ini sahabat. Bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya, Sakpri, amit undur diri. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.